Ya, baiklah. Bersama dengan Siti Ramizah dari daerah Temburong. Assalamualaikum, Siti Ramizah. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mahira dan juga Daud Iskandar. Alhamdulillah, saya dalam keadaan yang baik. Begitu juga dengan rakan segas yang berada dalam studio pada pagi ini. Alhamdulillah. Bagaimana dengan keadaan cuaca pagi ini di daerah Temburong, Siti Ramizah? Kalau untuk keadaan cuaca pada pagi ini, alhamdulillah juga dalam keadaan yang baik dan cerah, khususnya di sekitar kawasan Pekan Bangar pada pagi ini. Ya. Dan ingin kita dengarkan perkongsian pengalaman Siti Ramizah sewaktu di bangku sekolah. Apa aktiviti yang menjadi kesukaan yang dipilih untuk orang itu yang mungkin berpotensi dibawa sehingga ke alam pekerjaan. Mungkin kalau Siti Ramizah sendiri ada pendedahan dalam kata orang dalam subjek yang menjurus kepada dunia penyiaran mungkin? Okay, alhamdulillah sebetulnya soalan yang cukup menarik lah ya. Kalau bagi saya secara peribadi, sebetulnya memang banyak aktiviti maupun kelab-kelab yang diikuti semasa zaman sekolah zaman dulu lah. Kalau yang akan dikongsikan antara pengalaman yang pernah saya raih semasa zaman sekolah itu, saya pernah mengikuti pertandingan sajak. Dan juga pernah mengikuti pertandingan nasyid, tausyih dan juga dikir, serta pernah mengikuti pertandingan tarian tradisi, dan juga pernah mengikuti seperti runway untuk pakaian-pakaian tradisi bagi puak-puak Melayu Brunei. Oh, penyanyi rupanya. Oh ya, betul lah. Alhamdulillah. Jadi itu sebenarnya satu pengalaman yang menarik ya. Betul. Kita harapkan mudah-mudahan selepas ini mungkin kalau ada acara bersajak di kita dijemputlah Siti Ramizah. InsyaAllah, kenapa tidak ya. Dengan pengalaman tersebut, Mahira sayang juga kalau indah orang diimbas kembali betul. Dan dimanfaatkan ya Ramizah ya. Dan kita yakin pasti ada bahan dari daerah Temburong pada pagi ini yang menarik. Jadi kami serahkan kepada Siti Ramizah ya untuk mengongsikan. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan segas kita dan Iskandar dan juga Mahira. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Auda, kita dipertemukan sekali lagi pada pertemuan kita melalui lintas langsung rampai pagi dari daerah Temburong untuk hari ini di hujung minggu, hari Sabtu 12 Oktober 2024 Masihi. Selamat pagi, salam sejahtera dan juga salam ceria Auda. Seperti biasa, saya mengharapkan agar Auda semua berada dalam keadaan yang sehat sejahtera di manapun Auda berada, dan pastinya sekali lagi ingin saya kongsikan keadaan cuaca di sekitar kawasan Pekan Bangar untuk pagi ini. Alhamdulillah berada dalam keadaan yang baik dan cerah ya. Semoga ianya dapat memudahkan apa saja perancangan maupun aktiviti Auda di sepanjang hujung minggu ini. Jadi Auda ingin saya kongsikan satu info semasa yang mana acara yang akan berlangsung pada hari ini, iaitu sesi forum daerah sempena Majlis Ilmu 2024 bagi daerah Temburong diadakan pada 8:30 pagi ini dalam sedikit masa saja lagi, iaitu mengambil tempat di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar Daerah Temburong. Ya, itulah satu info semasa dapat kita kongsikan. Apa kata untuk seterusnya, kita terus saja menyaksikan bahan yang telah pun dimuatkan oleh rakan segas kita Siti Izawati. Untuk itu, kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, Auda bertemu kita lagi untuk keluarannya pada kali ini. Ha, jadi apa yang dapat kita lihat di atas meja ini ialah botol plastik yang telah pun digunakan. Ha, jadi selalunya kalau ketani menggunakan, selepas ketani menggunakan botol plastik ini, botolan ini kan ketani buang. Tapi kalau sekiranya ianya jatuh ke tangan orang yang kreatif, apakah yang akan dimanfaatkan dengan botol plastik ini? Jadi Auda jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan saya. Jom. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mika, kita berjumpa lagi. Hari ini Tani kan membuat kipas menggunakan botol yang sudah terbuang. Jadi kali ini
ada bahan-bahan yang sudah disediakan di sini. Mungkin saya akan membuat satu ke dua botol kipas botol lah untuk hiasan-hiasan di luar rumah. Kita akan gunakan botolan ni, botol kecil lah, yang besar berukuran kecil. Yang ini sebenarnya sesuai untuk pagi dan juga malam lah. Biasa even malam pun boleh nampak. Jadi ia sesuai untuk ditaruh di dekat simpang rumah. Disebabkan dengan warna yang terang, apalagi masa pagi lah, lagi terang lah. Jadi bila yang nampak berpusing tu, lagi nampak meriah lah. Ini bagi tandanya. Okay, mula-mula potong bahagian ini. Potong ikut barisan yang sudah digaris, yang sudah dipotong. Jadi ia ada 1, 2, 3, 4, 5 bahagian. Okey. Seterusnya, Tania akan menggunakan glue gun. Hanya menggunakan besi yang panas ini, ujung di mulutnya, menggunakan untuk membuat lubang di sini. Sama ada ini atau menggunakan paku. Tania akan menggunakan hanger yang terpakai ini. Tania buka bahagian ini. Satu lengkungan Tania. Okay. Seterusnya masuk di bahagian sini. Bulannya arah mulut botol ini. Itu sambung ke sini. Satu apa ni orang untuk sebagai penutupnya, penghalang daripada keluar daripada botol. Pastikan ia dapat dipusing ah. Okey, jadi seterusnya ini senang saja. Bahagian ini masukkan saja di sini, ditutup. Okey. Terakhir sekali, ini akan lipat bahagiannya.
Alhamdulillah ada satu pendekatan yang cukup memberikan kita ni inspirasi je untuk hari ini. Apa yang dapat kita ni lihat ialah satu kreativiti yang cukup menarik perhatian kita ni untuk kalian ya, iaitu kreativiti daripada botol plastik. Mudah-mudahan dengan adanya tunjuk cara pada kali ini, sedikit sebanyak akan dapat memberikan manfaat kepada bisnes kita di luar sana. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.